Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Awi Manwa dan ketemu lagi sama Mimin Awi. Jiang An-An rupanya tidak tertarik untuk ikut ke Sekte Abadi. Tentu saja hal ini membuat Xiao Ji kecewa karena dia memiliki akar kebijaksanaan. Meski begitu, demi menghormati Xiao Jue, An-An akan merundingkannya dengan orang tuanya. Di lain tempat terlihat Jiang Piapo mengintip percakapan antara Jiang An-An serta Xiao Jue. Sementara itu, setelah Xiao Jue pergi, Ling Zu kecil muncul dan bertanya siapakah pria yang tadi diajak bicara oleh Jiang An-An. Ling Su pun berkata, apanya yang agar spirit immortal itu semua karena efek kekuatan yang dimilikinya. Dan bila Jiang An-An ingin berlatih menjadi seorang kultivator, dia tidak perlu pergi ke Sekte Abadi yang rusak. Spirit Ling Su dengan senang hati akan mengajari An cara berkultivasi. Tentu saja, Jiang An-An tahu kalau Little Spirit tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Ji sama sekali. Little Ling Su pun terkejut karena tiba-tiba An-An mendekatinya dan bertanya, ngapain kau dekat-dekat? An-An pun menjawab, ya karena Ling Su ingin mengajari An-An berkultivasi bagaimana caranya berlatih kalau dia tidak mendekat. Di lain tempat terlihat Jiang Piapo mengagetkan Xiao Jue dan memberikan kita trik serta tips bagaimana caranya untuk menaklukkan hati seorang pria. Bertingkah sok lucu, Jiang Piapo sedih karena Xiao Jue tidak mengakuinya sebagai saudari sementara mereka telah menghabiskan waktunya bersama-sama. Trik demi trik diberikan oleh Jiang Piapo. Melihat hal ini, Xiao Jue pusing sendiri hingga dia setuju Jiang Piapo mengakhirnya sekte immortal. Namun di dalam hati, dia akan membuatnya kesulitan dalam berkultivasi. Jiang Piapo pun berpamitan kepada An-An dan pergi ke sekte immortal bersama Xie Jue. Di gerbang pintu sekte immortal terlihat mereka disambut oleh seorang junior. Piapo pun meminta kepada junior tersebut untuk pergi ke kepala sekte dan melapor kalau mulai sekarang dia akan menjadi saudari junior dari Xiao Jue. Namun Xiao Jue malah bilang kalau jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia hanya akan menjadi murid luar sembali melakukan pekerjaan sambilan. Mendengar hal ini, tentu saja Piapo sangat terkejut. Bagaimanakah nasib Piapo di sekte immortal? Yuk saksikan bersama-sama di video berikut. We'll be right back.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all.